Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Aris Chan. Tidak henti-henti dan bosan-bosannya saya selalu mengingatkan buat kita semua tetap menjaga protokol kesehatan di manapun kita berada. Pakai masker, cuci tangan dan selalu menjaga. Oh iya teman-teman, hari ini saya mau buat video reaction dari Res saya ya. Dia mengcover lagu Casablanca. Oh iya, namun sebelumnya ya, buat teman-teman semua, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen-komen di bawah, dan yang baru kenal bisa subscribe. Kalau saya mau membahas ya, kalau artinya kalau Reza ini dari dari timbra vokalnya kita sudah tidak bisa ragukan ya, karena suara dia itu sudah sangat-sangat enak. Boleh dibilang dia termasuk, memang mungkin belum tahap diva ya, tapi ratu slow rock masa kini. Ya bolehlah ya, kita tempelin label itu ke dia, karena sampai hari ini slow rock pun belum ada seseorang yang tampil memukau ya, untuk anak-anak milenial atau penyanyi-penyanyi pendatang baru. Oke ya, tidak berlama-lama ya, kita akan menyaksikan Reza dengan Casablanca. Seperti apa lagunya? Check it out. Selama ini kita tidak pernah lihat dia menyanyikan lagu-lagu Arab ke masuk-masuk Timur Tengah ya, Arabian-Arabian gitu. Tapi kalau saya boleh ini ya, lagu ini seperti gabungan dari ada Melayu-Melayunya sedikit, kemudian Arabian udah pasti ya, yang pasti ada Melayu-Melayu, unsur Melayunya sedikit. Dan ya masih sedikit ya, kita masih belum bisa berkomentar banyak, kita lanjut. Jadi kayak ada kombinasi-kombinasi Melayu ya, Melayu sama Arabian sedikit. Dan pengucapan-pengucapan untuk Arabian sedikit sih udah kayaknya enak banget ya. Memang selama ini kita tidak pernah melihat dia menyanyikan lagu-lagu yang genre Arabik ya. Tapi ya mungkin dia juga ngajinya bagus, jadi pengucapan-pengucapan huruf-huruf Arab itu fasih, terlihat fasih banget. Dan udah pasti klipnya itu sangat-sangat keren ya, karena unsur Arabik udah pasti dibikin ala-ala Arabian gitu ya, dan itu keren banget. Kita lanjut. Pengucapan Arabnya enak-enak banget. Jadi pengucapan-pengucapan lafaz-lafaz Arab itu enak banget ya. Hanya fasih sekali ya. Ya seperti orang yang sudah terbiasa pengucapan Arabik, jadi enak banget. Jadi nuansa-nuansa Timur Tengah sedikit. Ini lagu
cover ya, cover dari ada dua siapa itu yang punya lagu. Saya nggak terlalu ini ya, karena lagu ini di cover Reza, baru aku jadi ngeh bahwa ada lagu sebagus ini. Mungkin karena kalau Reza yang tidak cover atau aku yang cover. Kita lanjut. Jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Aku mataharimu, kau kekasihku, kita kan bersama selamanya. Wah, itu tuh ada enak ya, nuansa Arabnya itu enak banget karena pembawaan dia juga sangat. Kalau dari vokal sendiri kita sudah tidak apa namanya membahas timbra vokalnya, dia sudah enak banget ya. Walaupun dia lebih cocok ke slow rock, tapi Reza itu hampir semua lagu yang dia nyanyikan, entah itu dangdut, Melayu, slow rock, mau apapun dia, dia selalu membuat lagu itu menjadi enak. Walaupun dia tidak pernah improv yang macam-macam, artinya dia menyanyi dalam tetap dengan original song dari lagu itu, tapi tetap enak banget. Nah, itu kelebihan Reza. Ada orang yang penyanyi yang menyanyi lagu originalnya malah tidak enak, ada yang improv juga malah tidak enak. Nah, Reza ini tidak pernah improv yang macam-macam ya, dia selalu membuat lagu itu original, nyanyi mengcover selalu original, tapi tetap membuat lagu itu enak banget. Kita lanjut. Lagu ini boleh dibilang ya agak sedikit ngebeat ya, walaupun dia nuansa-nuansa timur Arabik, terus ada unsur Melayunya juga, cuma dia ngebeat bang. Dan kalau orang yang tidak penyanyi yang tidak pandai untuk menyanyikan sebuah lagu dalam genre yang berganti-ganti, itu akan sangat membuat lagu itu tidak enak. Karena Reza menyanyikan lagu ini, apalagi timbra suara dia sendiri sudah sangat-sangat enak. Jadi ya, karena Reza walaupun dia belum pernah ikut ini ya ajang-ajang, tapi cara dia menyanyikan sebuah lagu, cara dia mengenakan lagu itu, dia seperti sudah profesional ya. Yang mungkin karena di daerahnya juga sering nyanyi dari panggung ke panggung, jadi itu membuat pengalaman itu bisa membuat seseorang itu menjadi sangat profesional. Nah, kalau suara kita tidak membahas ya, timbra vokal dia itu sudah sangat 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 enak. Oke, teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah menonton video ini, yang sudah komen-komen, yang sudah like juga, yang sudah subscribe, yang belum mengenali. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat sudah mampir ke channel ini. Terima kasih buat support kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di next video.